Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak tunjukkan bagaimana kita nak gunakan step recorder. Di mana step recorder peta. Ini step recorder. Okey, bagaimana nak gunakan step recorder? Ini ada di dalam window tab. Apa itu step recorder? Cuma kita akan mulakan. Kalau tak ada ikon di sini, kamu tekan di sini window 10 start menu, lepas tu tekan E ke mana ke, cari S ada step recorder. Mungkin di sini kita jumpa, cuma carilah. Maka kita pergi ke the search, kita tekan STEPS. Step recorder sudah keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok apa dia buat. Okey, sudah tengok dia sudah start. Okey, kita tekan start record. Kita minimize dia. Start record, contohnya kita nak cari satu video. Plants in the sea. Okay, kita teka. Okay, kita ambil satu. Sea plant in the natural environment. Okay, kita cari. Ini nampak gambar sedap. Okay. Dengar suara dia. Satu contoh video ana, tapi kita nak tengok apa step recorder. Okey, kita escape, kita minimize. Oh, stay on this page. Yang ini kita padam sebab saya tadi saya sedang buat recording, uploading. Kita minimize ini, kita pilih step recorder. Kita stop recording. Okay, bila stop recording, dia keluar gambar ni. Apa dia keluar? Tengok. Kita save. Cuba kita save di desktop. Sorry, download pula. Desktop. Kita bagi nama testing. Test. Okey, kita sudah dapat. Kita dapat apa? Ini dalam binrar sudah compress. Apa kita buat? Kita extract here. Extract here. Kita tengok apa keluar. Dalam bentuk apa dia keluar? Oh, tak keluar pula. Cuba kita buka sini. Kadang-kadang masalah-masalah ni berlaku juga, tapi saya nampak keluar lah tadi. Dia keluar ikut apa ni? Panggil apa ni? Internet Explorer. Tunggu sekejap lah. Tadi dia keluar ikut Indo Explorer. Kena sabar dulu. Tengok dia bagi arahan. User left click on Chrome Legacy Window Pane. SHK, SMK, UPG, YouTube.
itu kita tekan apa, apa yang kita tadi buat semua sudah keluar. Kita tap apa, plants in the sea, dia keluar, dia keluar ini, gambar semua tu akan keluar. Okey, yang tadi saya buat tu ini pun dia keluar, gambar-gambar apa, apa yang kita buat semua keluar habis. Cuma kita kena edit lah. Contohnya kita nak tunjukkan budak-budak ke pelajar-pelajar kita ke. Kita padam ini dulu. Kita lihat di desktop. Kita tengok di desktop eh. Di desktop kita tekan kanan open with. Open with boleh juga dengan Excel atau Word. Okey, kita buka. Selalu biasa cikgu-cikgu dia biasa gunakan ataupun mudah gunakan Word. Kita tunggu apa yang keluar. Okey, Word. Mungkin anda gunakan Word yang berlainan. Saya masih ketinggalan zaman, tapi saya masih gunakan Microsoft Office 2003. Okey, sudah keluar. Yang tak perlu kita padam. Contoh dah, kita tak perlu ini. Kita tak perlu, mana tak perlu. Kita boleh padam. Didik. Gambar ni besar, kita bagi kecil pula. Dalam Word ni, gambar ni dia akan keluar dengan tengok ikon macam ni. Nak kecil pun susah, jadi kita double click. Tak, tak. Apa dia keluar? Okey, double click gitu. Klik kiri eh. Tak, tak lagi sekali eh. Tik, tik. Tak keluar lagi. Okey lah, tak apa, kita tekan kanan. Kita tekan kanan. Mana format pun tak ada. Kita tekan tak, tak. Double click eh. Dia tak boleh perlahan. Tik, tik. Picture. Kita ambil picture layout. Layout kita boleh pilih dalam mana pun. Tengok tadi ikon dia nampak hitam sini kan. Sekarang kalau kita tekan yang ini, biar tulisan sekeliling dia. Ataupun macam ni lagi senang. Okey. Ada perubahan tak? Oh, tak berubah juga. Kita jadi kecil. Boleh jadi kecil. Kita cuba lain pula. Tak. Layout, kita ambil yang ini. Okey. Kita boleh jadikan kecil, edit ke apa ke. Kita buat ni gambar ni. Kita boleh crop, bagi kecil. Okey, kita cuba ubah nanti. Kita nak kecil tak boleh. Boleh. Kita cuba. Cuba dulu. Kalau tak cuba, tak mau ini pun boleh padam. Ataupun tak suka macam ni, copy, pergi kepada file baru. Mana ni file sini? Icon tak ada. Tak apa, kita open new. Minta maaf ya. New. Kenapa tak keluar? Hai RAM tu. Okay, kita tutup ni. Kita buka ni file. Semua ni kena cuba. Kalau duduk saja, tengok seorang suara sampai bila kita tak maju. Oh, susah no. Cuba, tak apa, kita cuba dengan Excel. Excel senang sikit. Gambar-gambar ni. Gambar ni Excel paste. Tengok Excel senang saja. Ni tak payah risau. Tengok dia tanda bulat tadi empat segi hitam. Ini berkecil ni. Kita boleh modify. Kita boleh tulis arahan gambar-gambar itu. Tiap-tiap gambar tu tak payah kita print screen, dia akan automatik akan keluar, arahan pun akan keluar automatik. Apa arahan dia?
di sini. Tadi saya sudah padam di sini, arahan pun akan keluar dengan otomatik. Cuma kita kena modify, buat kerja. Okey, itu adalah step recorder. Okey, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.